Kenapa dikatakan muslim dan kenapa dikatakan mukmin? Jadi mukmin itu akar katanya dari aminah, amin, selamat. Jadi seorang mukmin itu dimanapun dia berada, aman di sekitarnya. Dan seorang muslim dari salam, damai. Seorang muslim dimana saja dia berada, di sekitarnya pun damai. Jadi orang melihat, oh, kalau ada dia ini pasti aman. Ada dia pasti damai. Jadi itulah yang orang akan melihat, oh ini kalau ada sekulan pasti sejuk, damai. Itulah seorang muslim dan itulah seorang mukmin. Sehingga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsyus salam, sebar luaskanlah kedamaian. Wa at'imut ta'am, beri makan orang yang susah. Wa sallu bil lail wa nasunya, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan aman dan damai.